Oke guys, kalau dulu tuh saya ini lagi jalan dan lihat banyak batu. Dan di sini saya ada ngelirik Chalcedon kawan nih. Nah, ini kawan. Oke ya. Chalcedon. Terus enggak tahu ini satunya nih. Ini ya. Ini kayaknya bukan ya. Ini bukan. Tapi ini saya dapat. Saya tadi udah telusuri dari atas sana, jalan ke sini dan baru nyampe sini aja. Baru ada saya lihat batunya, makanya baru saya post ya. Habis rekam. Ternyata ini ada fosil kayu nih. Fosil kayu kan. Ini fosil kayu. Ini fosil kayu. Kita bawa dulu ya. Saya cari air. Ada. Karena saya tadi ada dapat juga fosil kayu. Ada dua. Saya enggak rekam ya. Karena ragu-ragu mau ngerekam. Takutnya enggak ada batunya. Sekalinya ada. Nah, nanti kita belah-belah. Karena enggak terlalu panjang ini. Kalau cuman bolangnya aja, videonya enggak panjang. Jadi nanti saya lanjut ke belah batunya ya. Lanjut ke belah batunya biar ketahuan batunya apa aja isinya. Oke, ini sudah mengarah ke motor. Di motor saya itu ada satu fosil juga, kayaknya bagus. Tadi saya ambil aja. Oke, jadi ini kawan ya, saya tadi udah sempat nyari cuman enggak kerekam. Ini saya dapat fosil kayu, tapi bentuknya unik ya, unik bentuknya nih, kayak belang-belang begitu ya. Nah, tahu ini jadinya nanti seperti apa. Cuman bagus nih ya. Penasaran aja saya sama uniknya. Terus ini tadi yang Chalcedon. Ya, Chalcedon. Ini nyata sudah bening. Tembus nih ya. Tembus sebetulnya. Saya enggak fokus sih nyarinya tadi, cuman sekedar aja ya jalan. Terus ini tadi fosil kayu ya, harapannya sih fosil aren ya, tapi kayaknya bukan, kan enggak tahu ya, kita lihat aja dulu. Nah ini ya, saya sih harapannya aren ini. Nah ini kawan, fosil kayu kayaknya ini, nampaknya fosil kayu. Kalau ngeliat dari seratnya kayaknya fosil kayu. Ini saya bawa aja nih ya. Ini saya bawa. Terus terakhir ini enggak tahu nih. Ini terakhirnya saya ada ambil tadi. Ini enggak masuk video waktu ngambilnya karena sekilas aja saya ngelihatnya. Nah, ini. Ini sama juga ini. Kayaknya fosil kayu juga, tapi di sininya udah kristal ini. Saya ambil aja tadi. Oke, coba kita lanjut belah ya. Kita lihat isi dalamnya seperti apa ini. Semuanya ini akan saya belah. Kalau ini sini harusnya tidak usah dibelah karena ini udah nyata bening dan kemungkinan sih warnanya putih ya. Jadi tiga ini, tiga fosil kayu ini akan saya belah. Oke, lanjut kawan. Nah, jadi tiga fosil kayu ini akan saya coba belah. Ini yang paling unik nih. Kita lihat mana yang bagus ya. Isu di dalam seperti apa. Kita lanjut ya. Quartz.
kawan-kawan, ternyata batunya ini kuarsa ya, banyak porinya, jadi nggak bisa diolah. Saya nggak lanjut, kita lanjut potong fosil kayu yang berikutnya. Oke kawan, nah seperti ini ya di dalamnya, berurat-urat ya, fosil kayu emang kebanyakan begini ya. Kita cuci dulu biar bersih. Nah ini kawan, kalau mau ngambil motif sih bisa, nanti motifnya ya cuman garis-garis saja ya. Kalau untuk batu ini udah jadi batu tuh, kelihatan gila. Oke, lanjut potong yang berikutnya. Oke, ini yang terakhir ya. Tuh, ternyata di dalamnya kuning jasper ya. Ini seperti jasper ini. Aduh, sudah 3 batu yang saya olah, nggak ada yang bagus. Warna luar dalam sama. Jadi, selanjutnya saya akan mengolah fosil kayu juga yang saya dapat waktu membolang. Oke, kita lanjut olah fosil kayunya, kawan. Oke kawan, jadi karena tadi saya membelah-belah fosil kayu, jadi saya akan lanjut juga mengolah ini ya, fosil kayu. Ini kelihatan loh, suratnya masih kelihatan fosil kayu ya, cuman ini sudah kristal bagian sini, dan saya akan lanjut olah, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Kayaknya sih bagus nih, ini udah tembus ya. Kalau di center ini tembus. Oke, saya lanjut olah.
Sahabat beli batu, ini batunya ya, sudah jadi. Jadi ini pasir kayu. Nah, bisa dibilang ini mirip kayu karena ini seratnya masih ada ya. Seratnya masih ada, kalau kita kasih cahaya itu kelihatan seratnya di garis-garis. Tuh ya. Dan tadi di awal juga sempat saya ini tempelkan di lampu. Sekarang saya tempel di matahari, bukan ditempel terawang. Nah, kalau di terawang kawan seperti ini ya. Tuh. Kelihatan sekali sudah tembus. Bahkan muka, saya juga kelihatan di situ ya. Ya. HP sama orang-orangnya kelihatan baju merah. Nah, ini batunya. Luar biasa, kristalnya sudah pol. Oke, mantap ya. Terima kasih ya kawan sudah menonton channel Beli Batu, dan kalau ada yang berminat monggo japri nomor WA saya. Untuk ring ini nomor 18. Oke. Terima kasih.